kalau Ella beli mic baru nanti suara ketawanya ada. Ada. Kemarin kan udah denger pas collab sama Sana Senpai. Ya iya, ketawanya emang kayak gitu. Ketawanya, kecuali yang diajak ngomong ya. Kalau ketawanya diajak ngomong ya pasti otomatis ada suara gitu. Ada sedikit lah. Kalau nggak diajak ngomong, ya ketawanya emang wheezing sound aja. Emang ketawanya emang cuman napas gitu. Jadi kalau misalnya, nggak ngerti lah, bingung. Dibilang nge-mute-nge-mute terus. Ya emang maksudnya mic-ku memang ada suppression-nya gitu. Cuma ya emang aslinya juga begitu gitu. Let me tell you something, okay? The suppression is not in the mic, okay? My mic and other members' mic is actually the same, okay? The suppression is in on the OBS. Jadi kalau misalnya mau beli mic lain pun, mau kalian tuh suruh pakai mic-nya Muna Senpai pun katakan, ya akan seperti itu juga, ya. Nah, jadi kalian itu bisa tahu ketawanya itu kayak gimana, itu tuh setiap aku collab. Karena yang masuk ke collab orang itu kan nggak melalui OBS aku. Like, is it like... Is it like kinda annoying though? But I don't know. Ya ketawanya ya udah cuma emang like that gitu loh. Gitu. Bukan ketawanya tuh bukan yang gitu loh. It's just like a total wheezing sound. Ya enggak semua orang tuh ketawa harus gitu. Dari awal-awal tuh dibilangnya kayak nge-mute lah apalah ya kan. Terus makin kesini tuh kayak pada bilangnya ganti mic, kapan ganti mic, mic fun, kayak gitu-gitu. Enggak loh, mic aku tuh sama hampir sama banyak member lain. Mau ganti mic sampai kayak gimana pun, ya memang begitu karena memang seperti itu. Kemarin itu yang sama Sana Senpai kan ngakak banget tuh. Ya udah segitu, benar-benar segitu. Itu udah ngakak parah banget. Ya. The love is actually like having the fade effect. Ya, kayak gitu.